Saya mohon Bapak dan Ibu on kameranya ya, supaya kita bisa tatap maya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, terutama semangat pada hari ini. Siang-siang biasanya pada ngantuk gitu ya, waktunya istirahat, tapi Bapak dan Ibu tetap semangat untuk mengikuti pelatihan ini. Di sini kami bertiga, saya, Era, kemudian Ibu Yanti, Varianti, kemudian Pak Ilvano Furkon, mencoba untuk berbagi selama 2 hari ini, hari ini dan besok gitu ya. Hari ini dimulai dari jam 13 sebenarnya, 13 sampai jam 16. Kemudian besok hari Minggu jam 9 sampai jam 12. Dan kita akan mendiseminasikan apa yang telah kita dapatkan selama bulan kemarin gitu ya, tentang kuisis. Apa itu kuisis? Mungkin Bapak dan Ibu yang berada di sini sudah pernah gitu mengaplikasikan kuisis dalam proses pembelajaran. Baik, saya akan bacakan apa saja materi-materi yang akan kita sampaikan hari ini dan besok, yaitu perkenalan apa itu kuisis, kemudian membuat akun dan mengubah bahasa, membuat kuis, melakukan teleportasi, mencari kuis publik, mengedit kuis publik, memahami pengaturan game di kuisis, melaksanakan permainan langsung atau PR. Di sini ada secara sinkronus dan asinkronus. Kemudian membuat presentasi, memainkan presentasi interaktif atau langsung, kemudian cetak simpan kuis sebagai PDF, dan mengakses laporan. Sebelumnya kami minta kepada Pak Ronald Fakta sebagai Ketua Pendix Bionisa dapat memberikan sambutannya sebelum kita melangsungkan pelatihan ini. Kepada Bapak Fakta kami persilakan. Halo, Pak Ronald Marta. Sini, Nak. Sayang. Sini. Halo, Pak Ketua. Halo, Pak Ketua. Ada di tempat, Pak Ketua. Berlanjut ya. Halo, Pak Ketua. Lagi kok seminar daring apa, Pak? Kuisis. Era, ya. Mungkin Pak Ronaldnya tadi karena dia lagi di jalan, baru pulang dari Madrid. Sinyalnya memang agak jelek. Oh ya, baik. Baik, berarti nanti ya kita tunda dulu. Baik, tanpa berpanjang waktu ya, Bapak dan Ibu, kita berikan kesempatan yang pertama ini kepada Ibu Varianti, guru SMA Negeri 10 Tebo. Dan sebelumnya nanti kita minta ya, di kuisis sebelum kita mulai kita. Bu Yanti, kita persilakan. Baik, terima kasih Bu Era atas waktu dan kesempatannya. Sebelum kita mulai, dimohon kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan speakernya supaya kegiatan kita tidak terganggu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pendik Jonusa Provinsi Jambi, yang terhormat Bapak dan Ibu rekan-rekan guru dari Provinsi Jambi, dan selamat
sore, selamat siang menjelang sore juga untuk salah satu rekan kita, kebetulan di sini hadir rekan kita dari Geografi Universitas Lampung, Bu Entri. Selamat datang, selamat bergabung di kegiatan ini. Memang kegiatan kita pelaksananya adalah perwakilan dari SBMT Provinsi Jambi. Kebetulan tadi sudah disampaikan oleh Bu Era bahwa saya Varianti, kemudian Bu Era Delvia Sari dan Pak Ihwanul Fopon berkesempatan untuk mengikuti kegiatan TOT Quizzes dan ada pembicaraan dengan Pak Ketua waktu itu kapan nih pengimbasannya untuk MGMT. Nah, jadi hari ini kami mencoba, ya Bapak Ibu, kami mencoba untuk berbagi dengan kita semua, berbagi dengan rekan-rekan geografi tentang bagaimana penggunaan kuisis dalam pembelajaran. Jadi di sini kami bukan menggurui, kami tidak jauh lebih pintar dari Bapak Ibu semua, kita sama-sama belajar, tapi sebagai seorang Muslim kami punya amanah. Ketika kami mendapatkan sesuatu informasi lebih dulu dan itu baik, kami diminta untuk mengimbaskannya kepada Bapak Ibu, maka kami mencoba untuk menjalankan amanah itu. Puji syukur Bapak Ibu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat dan rezekinya jualah, maka pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul walaupun hanya melalui Zoom meeting ini dalam keadaan sehat. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bernilai ibadah, karena sesungguhnya belajar itu adalah salah satu dari ibadah. Salam dan salawat tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa berselawat, maka kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, tidak memperpanjang mukadimah, pada kesempatan hari ini akan ada dua pemateri yang akan menyampaikan materi, yang akan berbagi dengan kita semua. Kesempatan pertama, saya akan mencoba berbagi dengan Bapak dan Ibu, di mana materi yang diamanahkan kepada saya, yaitu yang pertama, pengenalan tentang apa itu kuisis. Bapak Ibu, mohon izin saya share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Bapak Ibu tampilannya? Sudah. Ya. Jadi seperti yang ada di layar Bapak dan Ibu, jadi ada 12 materi tadi sudah disampaikan oleh Bu Era. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah materi nomor 1 sampai dengan nomor 6. Jadi kita akan belajar tentang apa itu kuis, kemudian bagaimana kita membuat akun, kemudian setting bahasa, kemudian kita akan membuat kuis yang kita buat sendiri atau kuis milik kita sendiri. Kemudian kita juga nanti akan belajar bagaimana cara membuat kuis dengan melakukan teleportasi. Kemudian nanti akan mencari kuis publik. Jadi kalau kita tidak bisa membuat kuis sendiri, bagaimana mencari kuis publik? Nanti akan disampaikan oleh Pak Furqan. Dan mengedit kuis publik yang sudah kita buat. Bapak Ibu, itu materinya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat. Jadi yang pertama yang mau kita pelajari sama hari ini adalah perkenalan tentang apa itu kuisis. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai bagaimana membuatnya, terlebih dahulu saya ingin mengetahui dari Bapak dan Ibu semua, apakah Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajarnya semua? Iya, ini sudah makan. Sudah Ibu ya? Bapak Ibu sudah ya? Kenapa kita harus memanfaatkan dan mengaktifkan akun belajar tersebut? Karena banyak kelebihannya, di antaranya penyimpanannya yang cukup besar. Nah, jadi itu bisa kita manfaatkan seluas-luasnya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh ya. Contoh bagaimana kita menggunakan kuisis dalam pembelajaran. Kita akan mempelajari apa itu kuisis. Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan kuisis atau sudah mengenal kuisis sebelumnya, saya yakin di antara Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal bahkan sudah menggunakan kuisis ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu,
silakan Bapak Ibu membuka pada browsernya dengan menuliskan quizzes.com. Bapak Ibu silakan dicoba masing-masing. Jadi hari ini karena kita pelatihannya sifatnya workshop, artinya kita ketika kami berbagi, Bapak Ibu akan langsung mencoba membuat. Jadi kita sama-sama jalan. Jadi saya menyampaikan informasi untuk berbagi dan Bapak Ibu langsung mempraktekkan di perangkat Bapak dan Ibu. Jadi yang perlu kita cari di browser yang kita tuliskan adalah quizzes. Ya, quizzes.com seperti ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka browser kita baik di perangkat komputer maupun di Android-nya. Gimana Bapak Ibu, sudah? Nah, kalau sudah muncul seperti ini quizzes.com, ikonnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada kotak segi empat, kemudian ada lingkaran yang agak terputus, kemudian ada titik. Kita enter aja Bapak Ibu, nanti akan terbuka. Ya, terbuka seperti ini Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu sudah muncul? Mohon maaf Bu Yanti. Slide-nya ini belum berubah, masih yang tadi. Oh, belum berubah? Hmm. Nah, saya kembalikan. Oke. Sudah? Oke. Sudah tampil seperti ini Bapak Ibu. Baru ada kata sign up. Itu Bapak Ibu silakan diklik sign up itu. Sign up for free atau sign up yang di atas Bu? Di atas bisa, yang di target itu juga bisa. Bisa Bapak dan Ibu? Sudah. Sign with Google ya, Bu? Nah, kalau sudah muncul sign with Google, berarti Bu Era. Berarti gini aja Bu Era ya. Kita mulai dari materi aja langsung pertama biar Bapak Ibu langsung oke. Okay. Gitu ya. Oke. Ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tadi sudah sign with Google akun ya? Sudah. Nah, Bapak Ibu kalau sudah muncul sign with Google akun, Bapak Ibu silakan dipilih atau diisikan akun Google yang sudah kita punya. Akan lebih baik kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar. Jadi yang sudah punya akun belajar dan akun belajar yang sudah aktif, jadi kita akan mendaftar. Jadi mendaftar ke atau membuat akun ke Quizzes dengan menggunakan akun belajar Bapak dan Ibu. Nah, tadi munculnya kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya, ini diklik sign up. Yang di atas ini boleh, yang di bawah ini juga boleh. Kita klik aja yang di atas Bapak Ibu. Klik sign up. Nah, akan muncul gini ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, kita ini kita pilih continue with Google. Artinya kita akan membuat akun dengan menggunakan Google. Nah, silakan Bapak Ibu pilih mau pakai akun yang mana. Usahakan Bapak Ibu menggunakan akun belajar. Kalau akun belajarnya belum aktif, boleh pakai akun yang lain yang Bapak Ibu punya. Nah, ini contohnya. Nah, ini misalnya saya gunakan
Karena akun saya, kedua-duanya akun pribadi dan akun belajar sudah saya daftarkan. Jadi saya coba pakai akun yang lain. Setelah kita masukkan email kita, lalu kita klik next. Sudah sampai sini Bapak-Ibu? Sudah. Sudah. Nah, kemudian akan diminta password. Silakan Bapak-Ibu isi password akun Bapak dan Ibu. Kalau sudah diisi passwordnya, kemudian Bapak-Ibu silakan diklik next. Ya, sudah muncul seperti ini Bapak-Ibu? Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah, karena kita guru, ya, kita pakai untuk pembelajaran, jadi kita pilih add school. Sudah Bapak-Ibu? Sudah. Sudah. Nah, karena kita guru, maka kita pilih teacher. Nah, setelah ini, sudah kita sudah punya akun, ya. Jadi ini kita sudah berhasil bikin akunnya. Bapak-Ibu, gimana di tempat Bapak-Ibu? Sudah tampil seperti ini? Sudah. Nah, yang sudah berarti Bapak-Ibu sudah memiliki akun Quizizz. Nah, ini akun Quizizz yang kita punya. Jadi, akun Quizizz yang kita punya ini adalah akunnya sifatnya basic atau akun dasar. Nah, jadi, kalau untuk akun basic atau akun dasar, ini kita bisa gunakan, tapi memang ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, nanti akun ini bisa kita ubah, kita upgrade menjadi akun super. Caranya itu ada yang dengan berbayar atau ada yang dengan kalau dia mengikuti kegiatan Quizizz, kemudian mengikuti langkah-langkah atau step-nya sampai ke beberapa tingkatan, nanti akan mendapatkan akun super. Nah, untuk akun super ini banyak kelebihannya Bapak dan Ibu. Di antaranya kita bisa memasukkan dalam presentasi kita itu video atau musik. Nah, tapi karena akun kita ini adalah akun dasar, jadi untuk presentasi nanti kita hanya bisa memasukkan gambar. Dan gambar yang kita masukkan itu dalam satu hari kita hanya bisa memasukkan 10 gambar. Artinya kalau kita mau memasukkan lebih dari 10 gambar, tidak bisa dalam satu hari. Jadi kita tunggu sampai besoknya. Tapi dengan akun basic ini pun Bapak-Ibu sudah cukup membantu kita. Nah, Bapak-Ibu, jadi semuanya sekarang sudah punya akun ya, Bapak-Ibu, ya? Iya. Yeah. Nah, ketika kita sudah punya akun, berarti materi kita yang pertama tadi, membuat akun kita sudah bisa. Nah, sekarang Bapak-Ibu coba perhatikan di akun kita ini, settingan bahasanya bahasa apa, Bapak-Ibu? Inggris, ya? Iya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Hmm. Kadang-kadang kita kan kalau ada pakai bahasa Inggris ada istilah-istilah yang kita kurang paham. Nah, jadi alangkah lebih baiknya, nyamannya kalau kita ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Caranya kita klik ini Bapak Ibu, di kiri bagian bawah ada kata-kata setting. Ada menu setting. Ketemu Bapak Ibu? Ketemu. Ketemu. Oke. Kita klik menu settingnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita tarik ke bawah. Nah, ini ada bahasa, language, ya, language atau bahasa. Kemudian di sini kita masih menggunakan bahasanya Inggris, sehingga tampilan menunya masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita akan mengubah caranya. Kita klik tanda panah ini, tanda panah hitam kecil di dekat tulisan English. Nah, kalau sudah, kita pilih bahasanya. Kita pilih bahasanya ke bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Nah, ini bahasanya kita pilih ke bahasa Indonesia. Ya, ini Bapak Ibu ya, bahasa Indonesia. Kita klik saja bahasa Indonesia, kita tunggu sebentar, maka
tampilan di akun kita akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Gimana Bapak Ibu, sudah berubah belum? Sudah, oke. Berarti kita sudah mempunyai akun dan sudah mengubah bahasa. Nah, sekarang kita akan coba mainkan. Ya, kita akan coba mainkan kuis dulu. Tadi karena materi pertama kita adalah perkenalan tentang quizzes. Ini saya keluarkan dulu. Ya, Bapak Ibu, kita akan mainkan quizzes-nya. Bapak Ibu silakan, kalau di tampilan Bapak Ibu itu Bapak klik yang di bagian atas ada enter a code. Di pojok kanan atas ada tulisan enter a code. Ada Bapak Ibu? Ada. Nah, kalau ada silakan enter ketikkan kode yang ada tampil di sini. Bapak Ibu? Di layar monitor Bapak Ibu, apakah tampil ada tulisan quizzes, kemudian ada tulisan joinmyquizzes.com, kemudian ada kode. Ini, Bapak Ibu silakan ini ada kode 200106. Ini silakan Bapak Ibu ketikkan di bagian di kotak di bagian enter a code. Ini karena presentasi saya tidak bisa mulai kalau Bapak dan Ibu belum ada yang meng-enter kodenya dan belum memulai atau belum bergabung. Ya, Bu Ernawati. Gimana Bu Erna? Kodenya tidak keluar nih, Bu. Kodenya tidak keluar. Oke, entar. Apa sama dengan kode yang punya Ibu itu, 200 itu? Ah iya, itu. Nah. Ini mau, kode ini dimasukkan. 200106 ini dimasukkan. Dimasukkan kodenya. Kalau sudah dimasukkan kodenya. Ada? Adik kemana Mas? Mama. Mama. Gimana Bapak Ibu? Dedek tadi hidupin naik panas apa apa? Hidupin naik panas tadi. Din bawa sini HP kau Din. Ah iya ada tuh laptop. Quizzes. Aplikasinya. Masih orang rumah kemana masuk ya? Ada yang terkendala Bapak Ibu? Ya di Google. Ya join my quiz. Buka di Google. Di Google. Di Google. Gimana Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Bu Yanti? Iya. Mungkin di sana kan ada bagikan. Mungkin bisa dibagikan ke grup MGMP biar mudah yang masuk. Nah. Bagikan melalui itu. Atau Bapak Ibu tadi
karena akun kita masih akun yang Bapak Ibu buat itu kan akun guru ya sebagai teacher. Bapak Ibu di pojok kanan atas itu ada tulisan ke mode siswa. Di pojok kanan atas, tadi kan Bapak-Ibu akunnya itu masih sebagai akun guru. Posisinya Bapak-Ibu masih login sebagai guru. Bapak-Ibu coba pindahkan, klik di bagian pojok kanan atas. Bapak-Ibu pilih atau ubah menjadi ke mode siswa. Ini sudah ada satu yang masuk, Pak Ihwan, Pak Furkon. Ya, Pak Firman sudah. Baru dua orang. Silakan Bapak Ibu yang lain bergabung. Belum masuk. Kita masuk Isabel. Enggak, tadi belum. Yang tanda yang itu. Kodenya yang baru ya, Bu? Iya, kodenya yang baru, yang 206503. Oke, Bu. Tahu. Kalau Bapak Ibu tadi bingung, misalnya baru masuk lagi menggunakan HP atau Android yang lain, Bapak Ibu klik aja di Chrome-nya ini, joinmyquiz.com. Kalau sudah muncul, baru nanti masukkan kodenya. Sudah 4 orang yang masuk. Maaf Bu, gimana cara ngubah ke mode siswa itu? Di pojok kanan atas ada pilihan ke mode siswa. Ada pilihan ubah ke mode siswa. Ada Pak? Ada ketemu Bu? Nggak ketemu. Kalau nggak ketemu, Bapak keluar. Gini aja Bu Yanti. Nanti bisa diketik. Halo Bu Yanti. Diketik saja di browsernya bisa itu. joinmyquiz.com langsung masukkan kodenya aja. Makanya ini tadi saya bilang di browsernya diketik joinmyquiz atau apa langsung ke quizzes.com. 6 orang yang sudah bergabung. Nah, Bapak dan Ibu nanti kalau kita sebagai guru kita baru bisa memulai presentasi kita kalau sudah ada siswa yang bergabung di presentasi kita. Sebagai contoh, ini di saya sudah ada 6 orang. Berarti sudah bisa saya memulai pembelajaran supaya Bapak dan Ibu yang sudah tergabung nanti di perangkatnya akan muncul presentasi yang akan dipelajari. Gimana Bu Era? Kita tunggu beberapa teman lagi gabung atau bisa kita cobakan klik mulai dulu Bu Era? Oke, Bapak dan Ibu yang lain, bagaimana? Bisa? Kodenya 206503, Bu Meliati. Sudah 7 orang? Iya. Oke, sampai 10 orang aja, Bu. Kita tunggu. Ya, kita tunggu ya. Baru 7 orang. Silakan Bapak Ibu yang lain. Di sini sudah ada Pak Mukti, sudah ada ini Bu Yezi, Bu Nirwana. Ini Cikun, ini siapa ya? Ada Pak Andi, ada Pak Firman, ada Pak Furkon. Sudah 7 orang. Delapan orang. Ya, Bapak Ibu, ini berarti ini kita sudah mencoba memainkan quizzes yang berupa presentasi. Nah, karena di sini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu quizzes, 8 orang. Nah, untuk materi membuat presentasinya nanti, ini akan disampaikan oleh Ibu Era besok. 8 orang. 9 orang. 9 orang. Ya, satu lagi kita mulai. Kita coba untuk Bapak Ibu yang nanti terkendala belum bisa join, nanti sambil dicoba dan sambil nanti melihat tampilannya di layar. Seperti ini loh nanti presentasi kita kalau kita buat dan dimainkan kepada anak-anak kita. 9 orang. Yuk, silakan Bapak Ibu yang lain dicoba. Pak Narto, tadi udah bisa Pak Narto?
Masih belum, Bu. Oh, masih belum. Pak Nata di browsernya Bapak klik aja, tulis aja. Ini. joinmyquiz.com. Mungkin bisa jadi itu sinyal, Pak. Jadi kalau misalnya nggak bisa, kita keluar dulu aja, masuk browser, di browser kita ketikkan lagi ini. Sudah masuk belum, Yanti? Ya. Bu Yanti. Ya. Sudah masuk belum? Siapa? Bu Erna, udah masuk nggak? Bu Erna belum. Belum ya? Ya. Bu Erna belum. Bu Meliati Nasution udah. Kembali tinggal. Habislah. Nora sudah belum kak. Ya, Bapak Ibu. Noe sudah masuk belum, Bu Far? Noe belum, Noe. Waduh. Nanti kalau Noe sudah bisa masuk, itu di apa sebelum setelah Noe klik itu, klik kodenya, nanti akan muncul nama. Nanti kita diminta menuliskan nama, baru di bawahnya ada warna hijau tulisan mulai, diklik mulainya. Nah, kalau sudah diklik mulai, baru Bapak Ibu itu berarti sudah bergabung. Kalau belum diklik mulai, berarti belum gabung. Oke. Iya. Jadi kalau sudah dituliskan nama, nah udah Nora udah masuk. Udah masuk. Iya. Ya kita cobakan ya, kita mulai. Ya kita mulai ya. Ya, sudah 10 orang kita mulai. Nah, seperti ini udah muncul tampilannya di monitor Bapak Ibu. Buka tuh. Ya. Jadi seperti inilah tampilannya. Jadi kita akan belajar tentang apa itu. Masih enggak boleh kayak gitu. Buka sih. Ini apa ta? Nah, ini seperti ini. Oh. Ya, silakan ditulis Bapak Ibu, itu ada pertanyaan, ya. Dengan ya, sudah ada pertanyaan, sudah beberapa orang yang menjawab. Delapan, baru 8, dua orang lagi belum menjawab. Ayo silakan. Oke. Ya. Kita coba lanjut ya. Sekarang ini nanti Bapak Ibu, nanti di presentasi Bapak Ibu ini diklik tanda panah ini. Ini karena presentasinya kita presentasi langsung, sehingga kita guru yang mengendalikan presentasi ini. Nanti presentasi ini bisa juga kita belajarkan ke anak dengan penugasan atau PR. Ya Bapak Ibu. Sejauh mana Bapak Ibu mengenal Quizizz? Ya, sudah. Oke, sudah 12 lengkap, ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, tugas kita sebagai seorang guru itu ternyata sangat banyak Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu ini. Oh. Tadi hasilnya ya. Ini Bapak Ibu, tugas kita sangat banyak, dan dari tugas ini yang paling merepotkan adalah tugas dalam penilaian. Jadi kalau kita melakukan penilaian, yang paling merepotkan adalah ketika kita membuat kuis, kemudian kita mengoreksi hasil kuisnya tersebut. Nah Bapak Ibu, dengan adanya Quizizz, maka tugas kita itu terbantu. Artinya kita tidak perlu repot mengoreksi hasil tugas siswa kita satu persatu, karena kita bisa memanfaatkan Quizizz. Jadi dengan menggunakan Quizizz ini, tugas kita dalam melakukan penilaian sedikit terbantu. Nah, jadi Bapak Ibu, apa itu Quizizz? Jadi Quizizz ini, Bapak Ibu, platform pendidikan yang memudahkan guru dalam membuat dan menyelenggarakan pembelajaran dan kuis. Jadi tidak hanya pembelajaran,
pembelajaran ini artinya presentasi seperti yang saya tampilkan sekarang. Ini berarti kita melakukan pembelajaran atau presentasi. Bisa juga kita melakukan kuis interaktif. Nah, kuis ini Bapak Ibu bisa untuk kuis apa namanya ulangan harian atau kuis-kuis setelah kita melakukan pembelajaran hari itu. Jadi bisa untuk formatif atau sumatif. Jadi tergantung kebutuhan kita. Dan pembelajarannya tadi sudah disampaikan oleh Bu Era, bisa kita lakukan melalui sinkron, artinya tatap muka, maupun asinkron. Kalau sinkron, berarti kita lakukan pembelajaran langsung. Sedangkan asinkron, berarti kita melakukannya pembelajarannya tidak langsung, atau kita tugaskan, atau dengan kata lain kita jadikan PR untuk anak didik kita. Baik presentasi maupun kuis, Bapak-Ibu, bisa kita berikan PR. Kemudian, kelebihan-kelebihannya adalah ini Bapak Ibu lebih dari 30 juta kuis pelajaran siap digunakan, artinya kita bisa pakai. Dan kalau sudah ada di Quizizz itu Bapak Ibu kita boleh gunakan, kita manfaatkan. Artinya kalau sudah ada di Quizizz itu kita tidak ada larangan untuk tidak kita boleh memakainya. Kemudian tersedia dengan mode yang sangat beragam, dan salah satu yang membantu kita dalam pembelajaran, dalam penilaian adalah fitur laporan yang lengkap dan terintegrasi dengan LMS. Quizizz ini Bapak Ibu bisa kita koneksikan dengan Google Classroom atau bisa koneksikan dengan Canva. Nah, itu kelebihannya. Kenapa Quizizz ini mulai banyak digunakan oleh guru. Jadi dengan Quizizz ini kita bisa melakukan quiz atau presentasi pembelajaran itu bisa di mana saja, kapan saja, dengan menggunakan beberapa mode. Tadi modenya ada dua, yaitu langsung atau tidak langsung, yaitu sinkron dan asinkron. Kemudian kita, guru maupun siswa, bisa menggunakan, bisa perangkat komputer, bisa tablet, maupun Android. Kemudian memainkan ini sifatnya dia interaktif, artinya dengan menggunakan quizizz ini, quiz yang kita lakukan atau pembelajaran yang kita lakukan itu lebih interaktif, lebih menarik. Nah, Bapak Ibu, untuk menuliskannya jangan salah Bapak Ibu ya, tulisannya nanti kalau kita mencari di browser untuk tulisannya seperti ini, Quizizz. Z-nya yang di tengah itu satu, kemudian Z yang di belakang itu ada dua, quizizz.com. Jadi Bapak-Ibu kalau mau mencari, mau masuk ke akun kita tadi kan kita sudah punya akun Bapak-Ibu. Jadi kalau laptop kita, Android kita sudah kita tutup, kita mau buka lagi, cara bukanya adalah cukup ketikkan quizizz.com pada browser yang kita miliki. Nah, kemudian Bapak-Ibu, nah ini, tadi membuat akun kurang dari 30 detik. Tadi sudah kita buktikan bahwa membuat akun di Quizizz itu sangat mudah. Apalagi kalau kita sudah memiliki akun Google. Nah, kemudian kuisnya, kenapa tadi sangat mudah? Karena kuisnya bisa kita buat sendiri. Ini ya Bapak Ibu kita buat sendiri. Atau kita menggunakan atau menemukan kuis yang ada di perpustakaan publik. Nah, yang untuk hari ini nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat kuis sendiri. Kemudian, ya, menyenangkan. Kenapa? Karena power up, ya Bapak Ibu. Kemudian ada meme-nya. Jadi ketika anak kita menjawab benar atau salah itu ada meme dan meme-nya beragam. Dan meme itu bisa kita atur sendiri, Bapak Ibu. Dan kelebihan selanjutnya adalah adanya klasemen. Artinya ketika kuis itu berlangsung, anak bisa melihat dia itu berdasarkan jawaban yang benar dan kecepatannya, dia itu berada pada urutan berapa. Kemudian tampilannya itu power up. Dan satu lagi, siswa bisa menggunakan menu redemption question, artinya siswa kalau dia sudah menjawab salah, dia punya kesempatan untuk menjawab sekali lagi pertanyaan yang dijawab, yang sudah dijawabnya dan jawabannya salah. Nah, itu. Kemudian ini Bapak Ibu yang dimaksudnya klasemen tadi. Jadi begitu anak sudah menjawab seperti tadi, ya, namanya akan langsung muncul. Dia skornya berapa dan pada urutan berapa. Jadi anak merasa lebih menarik karena dia bisa melihat langsung hasil jawabannya. Kemudian ada musiknya. Musiknya bisa kita pilih dan kita isikan ke
kuis itu. Jadi anak-anak mengerjakan kuisnya bisa sambil mendengarkan musik yang ada. Nah, Bapak dan Ibu, ini kemudian ini nanti laporannya, ini yang tadi ya, materi yang laporan yang bisa diunduh dari Quizzes. Nanti ini akan disampaikan oleh Bu Era di hari terakhir besok. Ya, laporannya bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk PDF. Ini, Bapak Ibu. Ya, tadi bisa diintegrasikan dengan Classroom dan bisa diintegrasikan dengan Kanvas. Kemudian akunnya, sebagai Bapak Ibu ketahui bahwa untuk akun yang Bapak Ibu punya sekarang, yang kita punya itu adalah akun basic. Dengan akun basic itu keterbatasannya seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Ya. Ini Bapak Ibu, kita coba lagi. Kita coba lagi dengan melakukan quiz-nya. Delapan orang sudah menjawab. 9. Ya, 10. Ya, waktunya habis. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti di kuis kita, kita bisa melakukan pengaturan waktu. Jadi waktunya kita yang akan menentukan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini contoh ya, tampilan yang akan ada kalau kita menggunakan kuis sebagai presentasi. Jadi sebelum kita melakukan atau mencoba bagaimana cara membuat kuis, kita akan mencoba dulu mengikuti kuisnya. Kita coba bentar, Bapak Ibu, saya akhiri dulu. Bapak Ibu silakan di tampilan di komputernya atau di browsernya silakan ditutup untuk presentasi ini. Kita akan coba kuis. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau sudah melakukan presentasi akan muncul seperti ini nanti. Ini adalah laporan yang bisa kita akses. Nah, ini akan kita pelajari besok ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh laporannya. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau sudah dimainkan di Quizzes yang kita miliki, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini tadi Bapak Ibu, ini muncul nama-nama Bapak Ibu yang tadi mengisi quiz-quiz yang ada dan yang sudah mengikuti atau membuka presentasinya. Nah, Bapak Ibu silakan keluar dari presentasi yang Bapak Ibu mainkan. Selanjutnya kita akan mencoba kuisnya. Jadi Bapak Ibu kembali lagi ke enter akunnya. Terus mana lagi kita? Kalau di komputer itu di pojok kanan kiri atas itu ada tanda silang besar itu di silang. Jadi Bapak Ibu silakan keluar dulu, masuk lagi nanti ke posisi seperti awal ketika kita mau mengikuti kuis. Jadi nanti kita akan mengentrikan kode baru untuk kuisnya. Nah, yang tadi ditampilkan itu adalah contoh presentasinya. Dari mama ngantuk kita duduk pulang. Sudah Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu? Sudah ke tampilan awal yang ini, yang seperti ini? Yang ini? Yang kode again? Kode again. Yep. Ya. Bikin lagi. Ya, kembali ke tampilan awal, ke beranda di depan
yang masukkan kode game ini. Masukkan kode game. Nih, nih. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Okay. Kalau sudah. Sudah, ini kita akan coba kuis ya. Jadi karena kita tatap muka langsung, nanti Bapak Ibu ketika dengan siswa, kalau kita pembelajaran langsung, kliknya yang ini Bapak Ibu, kuis, mulai kuis langsung. Kemudian klik klasemen, ini klasik, kita klik klasiknya ini, kita klik lanjutkan, maka akan muncul kode gamenya. Nah, ini kode gamenya Bapak Ibu. Ini kode game untuk game kita coba game untuk sore ini. 7-1-1-7-10. 1? Ya. 7-1-1-7-10. Ya, baru satu orang yang bergabung? Ya, sudah. 4 orang. Ya, silakan. Oke, ini kode gamenya. Sudah 7 orang yang bergabung. Nah. 9 orang. Ya, 9, udah 11. 11 orang yang bergabung. Jadi nanti Bapak Ibu ketika kita memainkan game kita sebagai guru tahu tampilannya seperti ini. Nah, yang tampilan yang ada di layar ini adalah tampilan kalau kita mode-nya adalah mode sebagai guru. Nanti Bapak Ibu bisa melihat berapa siswa kita yang sudah bergabung di kuis yang kita berikan kodenya. Sementara 13 orang. Yang sudah punya akun tadi berapa orang Bapak Ibu? Sudah punya akun semua? Sudah berhasil bikin akun semua? 13 orang. Peserta kita 24, berarti masih ada 11 orang. 24 sama Bu Era, Pak Furkon, saya berarti 21. Berarti masih ada 1. Masih ada berapa 8 orang ya yang belum. Gimana yang 8 orang masih mau gabung atau tidak? Yang 8 orang ini karena masih 13. Masih coba gabung? Kalau masih mau coba gabung ditunggu, kalau tidak kita mulai dengan 13 orang. Yang penting nanti Bapak Ibu ketika melihat ini Bapak Ibu tahu oh seperti ini. Kalau nanti tertinggal, nanti bisa dilihat rekamannya. Dan nanti Bapak Ibu jangan khawatir, materinya serta panduannya akan kami share. Biar Bapak Ibu bisa mempelajarinya secara manual. 13 orang gimana? Kita mulai? Kita mulai aja. Oke, kita mulai ya. Ya, silakan Bapak Ibu dijawab. Jangan tukar sabun. Ini nama saya. Ya. Muncul nama saya. Ya, Andi Nilsson. Apa cara? Gimana? Ini seolah saya ini. Kok tidak apa? Pak Furkon naik. Nah, ini Bapak Ibu yang namanya klasemen. Semen, guru-guru semen. Ya, jadi langsung bisa kita lihat siapa yang menjawab tercepat dengan jawaban yang benar. Ya, Pak Andi Wilson naik lagi. Thank you.
bisa nggak, Dok? Salah. Di respect ya, kalau kita bisa. Apa, Dok? Salah lagi. Pak Bor kan naik lagi. Salah lagi terus. Iya. Itu ya, yang hijau tuh Bapak Ibu berarti jawaban yang benar, yang pink itu yang salah. Tanya lagi. Kita akan salah lagi. Dia. Salah terus. Salah lagi. Ada lupa apa yang berjalan itu? Kemudian, ayo Pak Muklis. Allah lagi. Ya Allah, salah. Bingung ya buatnya. Salah terus. Quiz. Allah. Firman hampir selesai. Berikutnya cara. Ya dedek ini masih baru lagi ya, masih lagi. Ya Pak Firman sudah selesai. Pak Furqan udah selesai, tapi Pak Furqan waktunya kalah nih ya. Salah. Pak Andi sudah selesai. Iya, Pak. Ayo Cikun. Cikun bentar lagi. Ini apa nih, Kak? Dan sudah beberapa yang sudah ini. Jawab. Gambar ini udah sampai. Ayo, Noi. Bentar lagi, Noi.
coba lagi. Udah, benar-benar. Apa nama situs, akses website deh. Apa namanya? Ayo, masih ada berapa orang yang belum selesai? Ayo Bu Dwi, ini Bu Dwi, Bu Meliati, masih banyak pertanyaannya. Oke, Pak Muklis sudah. Itu kan tadi orang-orang Bu Pak. Ayo, tiga orang lagi, Pak Narto, Bu Meli, dan Bu Dwi. Oke, Pak Narto selesai. Bu Meli dan Bu Dwi. Nah, Bapak Ibu, ini sudah bisa dilihat klasemennya. Bu Meli, oh ya, Bu Dwi lanjut ya. Ayo, dikit lagi Bu Meli dan Bu Dwi. Ayo Bu Dwi, dikit lagi, satu lagi. Ya, Bu Dwi selesai. Bu Meli? Bu Meli masih lanjut nggak? Baik, Bapak-Ibu, karena mengingat waktu. Ya, Bu Meli. Dikit lagi, Bu Meli. Ayo Bu Meli, sedikit lagi. Oke, selesai. Nah, Bapak dan Ibu, ini klasemennya. Ya, ini klasemen sementara, kita akhiri, nanti kita lihat siapa yang juara. Nah, inilah dia juaranya. Satu, juara satu Cikun. Cikun ini Pak Cahyo ya? Nah, ini Cikun, ini Pak Cahyo ya? Nah, Bapak Ibu, ini hasilnya. Ya. Jadi setelah kita melakukan kuis, nanti kita bisa melihat Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru, ini jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Nah, Bapak Ibu, ini waktu, skor waktu ini ditentukan oleh jawaban benar dan waktu yang Bapak Ibu
gunakan untuk menjawab kuis tadi. Jadi kalau jawabannya benar tapi waktunya kalah dengan yang lain, maka skornya akan beda. Jadi yang menentukan skor ini adalah waktu dan jawaban yang benar. Nah, kira-kira Bapak Ibu, seperti itulah kuis yang akan dimainkan. Nah, Bapak Ibu, jadi itu contoh kuis yang kita mainkan. Jadi kita sudah mengenal apa itu Quizizz, sudah punya akun Quizizz dan sudah bisa mengubah settingan bahasa yang ada di dalam akun Quizizz kita. Tampilan saya sudah kembali lagi di layar Bapak Ibu. Sudah ke beranda Quizizz? Sudah. Oke. Okay. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya. Ini materi dalam Quizizz ini, materi pentingnya itu dua, membuat kuis dan membuat presentasi. Nah, jadi hari ini kita akan buat kuis. Bapak Ibu, tolong kembalikan tampilan Bapak Ibu di layarnya, baik di komputer maupun di Android-nya, ke tampilan awal beranda seperti ini, Bapak Ibu. Sudah semua? Halo, Bapak Ibu. Sudah kembali tampilannya ke beranda awal di depan seperti ini? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah siap, kita akan melakukan, mencoba membuat kuis. Ya, kali ini kita akan coba membuat kuis sendiri dan membuat kuis dengan menggunakan fitur teleportasi. Artinya kita akan mengambil kuis yang sudah dibuat oleh orang lain. Caranya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi bahasanya belum diubah, di sini akan ada tulisan create. Kalau sudah diubah, tulisannya jadi buat. Nah, Bapak Ibu, sudah tampil seperti ini? Kita klik buat. Nah, sudah seperti ini, Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu? Ya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, karena sekarang kita akan membuat kuis. Jadi kita klik kuis baru. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Sudah Bapak Ibu, sama-sama kita ikuti biar sekalian Bapak Ibu langsung bisa bikin kuisnya. Sudah Bapak Ibu? Sudah tampil seperti yang di layar? Di komputer Bapak Ibu sudah tampil seperti ini. Halo Bapak Ibu. Sudah Bu. Oh sudah. Nah sekarang di sini kita akan membuat kuis. Berikan nama kuis ini. Nah nama kuis ini kita beri nama sesuai dengan materi yang akan kita buatkan kuisnya. Contohnya materinya saya mau bikin siklus batuan. Nah, kita klik di sini Bapak Ibu, tulis siklus batuan. Bapak Ibu mau bikin apa kuisnya? Silakan terserah Bapak Ibu. Sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah kita beri nama kuis kita, kemudian kita pilih ini Bapak Ibu kategorinya. Ya, kategori ini pilih mata pelajaran. Artinya materi ini itu kita akan ajarkan itu pelajarannya apa. Nah, kebetulan kalau kita geografi ada pilihannya Bapak Ibu. Jadi kita klik aja ini geografi. Nah, kita boleh memilihkan karakter ini Bapak Ibu maksimalnya 3. Jadi misalnya selain geografi kita tambahkan science boleh, atau Bapak Ibu mau 1 aja juga nggak apa-apa. Kalau sudah Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Kita klik berikutnya. Nah, akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sudah muncul belum? Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Nah, Bapak Ibu, ketika kita akan membuat kuis, ini ada 6 pilihan kuis yang bisa kita buat. Yang pertama, pilihan ganda. Yang kedua survei, yang ketiga isian singkat. Isian singkat ini pilihannya hanya isiannya hanya 1 atau 2 kata. Pilihan terbuka ini esai. Kemudian ini seri. Seri ini dengan menggambar, ya. Jadi kita mengisi dengan tulisan atau coretan. Sedangkan ini slide. Untuk slide ini berarti bisa mengisinya dengan gambar yang
gambar berupa slide atau file. Nah, sekarang kita coba membuat soal yang pilihan ganda. Kalau bahasa Bapak Ibu belum diubah, dia jadinya multiple choice. Kita pilih aja yang pilihan ganda. Silakan Bapak Ibu, kita klik. Tampil seperti ini. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Nah, Bapak Ibu, ini soal, ini beranda soal ya. Jadi ini tempat kita menuliskan soal yang di bagian atas. Sedangkan kotak-kotak yang biru, hijau, kuning, dan pink ini adalah tempat kita menuliskan option jawabannya. Nah, Bapak-Ibu, soal yang kita buat tidak hanya berupa soal pernyataan, tapi kita juga bisa menyelipkan gambar. Nah, di sini di pojok kanan atas pada kotak soal ada tulisan gambar. Nah, ini bisa kita klik, Bapak-Ibu, contohnya. Kita klik aja, misalnya tadi materi saya kan di sini judulnya siklus batuan. Saya mau cari gambar siklus batuan misalnya. Nah, kita klik aja Bapak Ibu. Jadi caranya gini Bapak Ibu. Klik gambar yang di pojok kanan atas pada kotak soal. Kita klik. Kemudian akan muncul tampilan kotak seperti ini. Sudah muncul Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah muncul, kita mau masukkan gambar apa? Contohnya saya mau masukkan gambar siklus batuan. Kita tulis saja kata kunci dari gambar yang mau kita masukkan. Contohnya saya pilih siklus batuan. Setelah kita ketik, kita klik ini, tanda loop ya untuk pencarian ini, kita klik saja, maka akan muncul. Nah, akan muncul gambar-gambar yang tersedia di sini, Bapak Ibu. Ini ada banyak, ada 10 halaman. Ini bisa Bapak Ibu pilih semua. Jadi Bapak Ibu jangan takut nanti ada hak cipta dan seterusnya. Karena kalau sudah tampil di sini, artinya kita boleh menggunakannya. Contohnya saya klik yang ini. Misalnya yang ini. Saya klik yang ini. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Setelah muncul di kotak hitam yang di sebelah kanan, sudah tampil, ini kita klik masukkan. Nah, terus kalau Bapak Ibu misalnya sudah terlanjur diklik, terus nggak jadi, mau ditukar, boleh. Tinggal klik tanda silang ini Bapak Ibu, nah pilih yang lainnya. Jadi, Bapak-Ibu silakan pilih gambar yang Bapak-Ibu inginkan. Setelah dipilih, muncul di kotak sebelah kanan, kita klik masukkan. Kita tunggu sebentar. Nah, ini Bapak-Ibu sudah muncul gambar kita di soal. Gimana? Bapak-Ibu sudah bisa? Sudah muncul gambarnya? Kalau sudah muncul gambarnya, baru kita ketikkan soalnya. Misalnya, saya ketikkan pada gambar siklus. Nah, Bapak Ibu, kita klik soalnya, kita ketikkan soalnya pada kolom soal ini. Kalau sudah, baru kita klik, kita ketikkan pilihan jawabannya di sini. Nah, Bapak Ibu, ini pilihan jawabannya baru ada 4. Nah, sedangkan kita di SMA kan option jawabannya ada 5. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tanda panah yang di kanan ini. Di sebelah kanan ada tanda panah di bulatan kecil. Klik saja tanda panahnya, maka optionnya akan bertambah. Kalau sudah, kita klik saja option jawabannya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah jadi soal pertama. Nah, sekarang kita tentukan kunci jawabannya, Bapak-Ibu. Di sini kan pertanyaannya pada gambar siklus batuan tersebut yang merupakan batuan beku. Batuan beku ini berarti soalnya ini di gambar ini nomor 2. Nomor 2. Di sini ya. Oh, pertanyaannya salah. Proses. Oh,
proses. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi ini jawabannya, prosesnya jawabannya prosesnya proses nomor 2. Maka pada jawaban kedua, ini jawaban yang tulisannya angka 2, ini kita centang sehingga tanda centangnya berubah, dia jadi warna hijau. Ini artinya kunci jawabannya sudah kita buat. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya pertanyaannya ini jawabannya mau lebih dari satu. Nah, Bapak Ibu, di bagian bawah ini ada tulisan lebih dari satu jawaban yang benar. Ini tinggal dipilih. Nah, karena jawaban saya, soal saya jawabannya satu, jadi saya cukup klik ini, yang ini aja. Yang menu ini tidak saya aktifkan. Nah, Bapak Ibu, di sebelahnya ini ada tulisan 30 second. Ya, ini 30 detik. Artinya ini waktu untuk menjawab soal yang kita buat. Ini bisa kita ganti Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu mau bikin waktunya berapa. Nah, ini. Ya, mau 1 menit boleh, ya. Jadi ini bisa kita ganti-ganti Bapak Ibu, nih. Ya, mau tetap 30 detik juga boleh. Kalau tes yang tadi Bapak Ibu ikuti itu waktunya 30 detik. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita tinggal klik simpan. Nah, sudah jadi soal kita yang pertama, Bapak Ibu. Gimana sampai di sini, Bapak Ibu? Sudah bisa mengikuti? Ulang kembali yang untuk mengedit waktunya. Ya, ulang kembali ya. Kita ulang kembali. Kita coba buat pertanyaan baru ya. Kita buat pertanyaan baru. Nah, jadi sekalian, sekalian di sini saya akan berbagi tentang gimana cara membuat pertanyaan baru. Ini soal kita sudah jadi satu soal, ya. Sudah jadi satu soal, mau kita tambahkan soalnya. Caranya, ini di bagian atas ada tulisan buat pertanyaan, terus ada tulisan buat pertanyaan baru. Kita klik buat pertanyaan baru. Maka tampilannya akan seperti tadi. Kita pilih soal yang mau kita buat. Misalnya kita kembali ke soalnya pilihan ganda. Nah, sekarang kita mau buat misalnya tidak pakai gambar. Nah, kalau tidak pakai gambar, kita tidak perlu mengklik logo gambar yang ada di sini. Langsung saja kita tuliskan soalnya di sini. Nah, misalnya, jenis batuan. Nah, soalnya sudah jadi, kita tulis option jawabannya. Silakan Bapak Ibu mengikuti ya. Nah, ini Bapak Ibu, nah, misalnya kita optionnya mau cukup 4 aja, nggak perlu kita tambah, nggak apa-apa. Nah, ini kita tinggal buatkan kuncinya, kita klik salah satu jawaban yang benar. Nah, cara mengubah tadi waktunya di sini Bapak Ibu. Di bawah soal ada tulisan ini, ada logo, ada lambang jam, ada tulisan 30 sec, artinya 30 second, 30 detik. Nah, ini diklik aja tanda panahnya, maka akan muncul pilihan waktunya. Nah, Bapak Ibu silakan diubah-ubah waktunya. Nah, waktunya bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan soalnya. Misalnya soalnya itu deskripsinya banyak, misalnya tulisannya panjang, nah waktunya agak dipanjangin. Kalau soalnya singkat, waktunya dikurangi. Jadi terserah Bapak Ibu mau buatnya seperti apa.
Ini contohnya 1 menit. Dia tak ubah. Nah, karena soalnya sedikit, misalnya 20 detik aja. Boleh. Jadi silakan Bapak-Ibu. Atau kalau misalnya jawabannya Bapak-Ibu mau lebih dari 1. Boleh. Kita tambahkan. Ini kalau tadi kan jawabannya 1 ya. Sekarang kita coba buat yang jawabannya lebih dari 1. Kita tambahkan optionnya. Lalu kita ketikkan lagi jawabannya. Nah, ini kita klik jawaban ini. Ya, ini belum bisa diklik, kenapa? Karena ini belum kita ubah. Nah, setelah kita ubah, ini yang di bawah, tanda biru, tanda lebih dari jawaban, lebih dari satu jawaban yang benar, kita klik, maka di bawahnya akan berwarna hijau. Kalau sudah hijau seperti ini, berarti kita boleh bisa memberikan jawaban lebih dari satu. Nah, contohnya gini. Nah, kalau untuk jawaban lebih dari satu, nanti optionnya di sini pilihannya bukan bulat-bulat, tapi jadi kotak seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita simpan. Kalau proses nyimpannya agak lama, sabar Bapak-Ibu, karena biasanya sinyal. Nah, ini sudah jadi Bapak-Ibu, soalnya sudah ada 2. Nah, ini soalnya berupa multiple choice atau soal pilihan ganda. Nah, Bapak-Ibu, bisa nggak kalau misalnya kita mau buat dalam satu soal, soalnya ada multiple choice, ada soal isian, bisa ya. Jadi nggak hanya satu soal harus multiple choice semua ya, harus pilihan ganda semua nggak, tapi boleh kita bisa kita gabung-gabungkan. Caranya gini Bapak Ibu, sama kayak tadi ya. Jadi kita klik isian singkat. Nah, seperti ini. Gimana Bapak Ibu, sudah mulai mengikuti sampai di sini? Bisa, halo Bapak Ibu. Bisa. Oke. Nah, sekarang kita coba soalnya isian singkat. Misalnya faktor ini Bapak Ibu, contohnya soalnya seperti ini ya. Maka kita untuk jawabannya kita bikin pengaturannya di sini Bapak Ibu. Kalau soalnya jawabannya itu hanya isian singkat, maka jawabannya itu biasanya sifatnya persis Bapak Ibu ya. Nah, kalau sifatnya persis, ini pengaturannya di sini Bapak Ibu. Untuk soal isian atau uraian, jawabannya itu harus persis atau, ini ada 2 ya, ada 3, mengandung atau angka pasti. Angka pasti itu kalau matematika ya, atau misalnya jawabannya pertanyaan tentang suhu udara ya, itu berarti bisa angka pasti. Kalau persis itu misalnya jawabannya 1 atau 2 kata, dan 2 kata itu persis ya, 2 kata yang pasti, maka kita pilih persis. Kalau mengandung itu yang artinya kalimatnya itu bisa agak beda-beda dikit tapi ada kata kuncinya. Nah, itu berarti mengandung Bapak Ibu. Karena ini jawabannya pasti ya, saya pilih tetap pasti aja. Nah, kemudian kita klik jawabannya di sini. Di sini ketik jawaban di sini. Nah, kita ketik jawabannya. Jawabannya adalah suhu dan tekanan. Nih, seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik simpan. Artinya nanti ketika siswa kita menjawab soal, jawaban dari siswa itu pasti isinya suhu dan tekanan. Kalau bukan suhu dan tekanan, berarti jawabannya jadi salah. Misalnya gitu. Ya, Bapak Ibu nanti bisa memperkirakan itu jawabannya apakah persis, ataukah angka pasti, atau mengandung. Jadi silakan kalau sudah, kita klik simpan. Nah, Bapak Ibu, sudah ada pertanyaannya, sudah ada 2 jenis. Ya, ada pilihan ganda. Ini yang pertama, pilihan ganda dengan 1 option. Kemudian pilihan ganda dengan 2 option atau lebih dari 1 jawaban, dan ada isian singkat. Gimana Bapak Ibu sampai di sini bisa diikuti? Bisa. Bisa, oke. Nah, sekarang tadi kan saya bilang ketika kita membuat soal, kita bisa buat sendiri soal yang kita buat atau kita mengambil soal yang ada pada perpustakaan Quizizz. Artinya kita menggunakan menu teleportasi. Nah, ini Bapak Ibu, di bagian kiri atas dari soal yang sudah kita buat ada tulisan
teleportasi dari perpustakaan Quizizz? Ada Bapak Ibu? Ketemu nggak Bapak Ibu? Ketemu. Oke, ketemu. Kalau sudah, kita di sini akan mencoba, ya. Ini misalnya kita nggak punya waktu nih untuk bikin soal sendiri semuanya. Sedangkan misalnya kita butuh soalnya 30, waktu kita singkat. Maka kita bisa manfaatkan menu teleportasi dari perpustakaan Quizizz. Caranya, pada kolom ini, yang ada tanda loop ini, Bapak-Ibu, kita klik. Ya. Setelah kotaknya aktif, kita tuliskan kata kunci sesuai dengan kuis yang sedang kita cari, Bapak Ibu. Nah, karena ini saya siklus batuan, maka saya coba cari kuis terkait dengan siklus batuan yang sudah dibuat oleh rekan-rekan guru kita yang lain yang ada di Quizizz. Ya, caranya kita klik siklus batuan. Kalau sudah, kita klik cari. Oke. Muncul. Atau kita cari jenis. Rupanya nggak ada yang pakai siklus batuan. Jenis batuan. Oke, mungkin agak sinyal. Bat. Oh, belum ketemu. Belum ketemu. Kalau gitu kita coba ini dulu Bapak Ibu, kita melengkapi dulu ya, karena belum ketemu mungkin sinyalnya atau gimana ini. Kita coba dulu Bapak Ibu, nanti kita coba lagi teleportasinya. Sekarang kita akan mencoba melengkapi soal yang sudah kita buat. Nanti setelah kita simpan, nanti kita coba lagi teleportasinya mungkin bisa. Nah, Bapak Ibu, misalnya soal Bapak Ibu sudah lengkap nih ya, sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, soal ini Bapak Ibu, supaya bisa digunakan, ini harus lengkap pengaturan soalnya. Nah, sekarang kita lihat coba Bapak Ibu di samping kanan soal Bapak Ibu yang sudah dibuat, ada tampilan seperti ini Bapak Ibu, ada tulisan kelengkapan kuis. Ini di saya masih 2,5 dari 10. Di Bapak Ibu gimana? Di tampilan soal Bapak Ibu seperti apa? Masih? Iya, ya? Punya saya ini sudah ketemu, terus diapakan lagi nih? Sudah ketemu kuisnya? Iya. Nah, kalau apa sudah soalnya mau ditambahkan? Nah, iya, iya. Kalau sudah ketemu soal yang kita cari, yang kita mau teleportasi, di situ ada di pojok kanan atas itu ada tambahkan soal. Tambahkan soal bisa semuanya, bisa semuanya atau satu per satu. Kalau misalnya dari soal yang kita cari semuanya mau kita tambahkan pada satu soal punya orang lain itu kita klik tambahkan semua soal. Tapi kalau mau ditambahkan satu per satu, Bapak Ibu pilih aja soal mana yang mau ditambahkan. Tinggal diklik aja, klik tambahkan atau add itu, ADD. Oke. Okay. Dicoba Bapak Ibu. Sudah bisa? Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan soal seberapa yang Bapak Ibu butuhkan. Sudah, Bu?
Ini di saya teleportasinya belum mau muncul, mungkin sinyal. Karena kita kan ini online ya, jadi kadang-kadang terkendala oleh sinyal. Sudah Bu, tadi menambahkan soalnya sudah? Sudah Bu. Oh sudah berhasil menambahkan berapa soal? Lima soal. Oke, nah berapa banyaknya soal yang mau kita tambahkan itu terserah Bapak Ibu ya, mau nambahnya berapa ya, sesuai dengan soal yang mau kita buat. Mau buat 50 soal juga bisa, ya jadi tergantung kita mau bikin soalnya berapa, berapa banyak jumlahnya, dan jenis soal yang mau kita masukkan itu soal apa, ya Bapak Ibu. Nah, setelah soal kita tambahkan, nanti Bapak Ibu bisa mengedit soal yang sudah kita tambahkan. Misalnya, soal yang kita tambahkan itu opsinya baru 2, misalnya ya. Opsinya baru 4, karena soalnya untuk anak SMP, misalnya. Nah, soalnya mau kita tambah. Nah, caranya Bapak Ibu, ya, soalnya mau soal yang sudah kita dapat mau kita edit. Caranya Bapak Ibu di nomor soal. Sekarang kita coba mengedit soal Bapak Ibu. Di nomor soal yang sudah kita buat, ini kita tinggal klik edit. Ya, kita klik edit di nomor soal yang sudah kita buat. Nah, maka akan muncul seperti ini lagi. Nah, jadi kalau misalnya yang mau kita edit apanya? Misalnya oh tadi option-nya ada yang salah, tinggal kita perbaiki. Atau option-nya kurang, mau kita tambah, boleh. Nah, tapi untuk option-nya, karena kita akunnya akun dasar, Bapak-Ibu, option-nya cuma bisa sampai 5. Jadi, kita hanya boleh menambahkan 1 saja option-nya. Ya. Kalau misalnya sudah kita perbaiki, terus sudah yakin betul, ya udah kita simpan lagi. Nah, nanti akan kembali seperti ini. Nah, Bapak-Ibu, jadi kalau soalnya sudah kita buat, sudah selesai, kita selanjutnya adalah melengkapi kelengkapan kuis kita. Caranya, ini kita lihat Bapak-Ibu, di samping kanan soal kita, kalau punya saya soalnya baru, kelengkapan soalnya baru 2,5 dari 10, artinya masih belum lengkap. Ini harus kita lengkapi. Caranya gimana Bapak-Ibu? Ini ada pengaturan. Di atasnya ada pengaturan, kita klik pengaturannya. Sudah Bapak-Ibu? Sudah muncul seperti ini? Halo Bapak-Ibu, sudah muncul tampilan seperti di layar? Sudah. Nah, yang perlu kita tambahkan itu apa saja Bapak-Ibu? Jadi yang pertama kita menambahkan gambar judul, jadi untuk item ya. Jadi untuk membedakan supaya kuis kita itu ada cirinya. Misalnya karena ini kuisnya siklus batuan, jadi ada gambar di depannya ikonnya siklus batuan. Contohnya ini saya tulis siklus batuan. Batuan. Oke, kita klik ini tanda loop-nya. Nah, kita cari. Nah, saya cari yang mana ini yang ada tulisannya misalnya. Saya pakai ini. Oke, saya masukkan. Nah, sudah seperti ini Bapak Ibu? Sudah muncul gambar Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Kalau sudah bahasanya kita ubah. Bahasanya jadi pilih bahasa Indonesia. Oke. Kalau sudah ini pilih nilai. Pilih nilai ini bisa dari 1 sampai 12. Ini kalau kita klik nilainya 1 sampai 12. Nah, untuk nilai ini kita kadang-kadang bingung ya, ini untuk nilainya nilai apa? Kita pilih aja ini apa namanya? Kalau ada beberapa informasi, ini kan jenjang kelasnya. Nah, ini karena siklus batuan kan ini kelas 10. Saya pilih aja 10 TH ini Bapak-Ibu. Bapak-Ibu mau pilih yang mana terserah, itu nggak ngaruh kok. Jadi silahkan dipilih. Kalau saya pilih aja yang 10 TH, artinya kelas menurut saya itu kelas 10 gitu ya. Nah, setelah kita pilih akan muncul kayak gini Bapak-Ibu. Di Bapak-Ibu sudah? Sudah muncul ya, Bapak Ibu? Sudah? Ya. Sudah. Nah, di paling bawah itu ada tulisan public and visible to everyone. Nah, artinya kalau soal kita itu mau kita share, artinya soal kita kan boleh mau dilihat ke siapa saja.
Dan nanti soal ini mau yang soal kita buat ini nanti jadi soal publik yang bisa dibuka oleh siapapun dan digunakan oleh siapapun. Jadi pengaturannya udah kita buat seperti ini aja. Public and visible everyone. Kalau sudah kita tinggal simpan. Terlihat memakai jepit rambut yang beragam pun rambut panjang. Sudah simpan. Aksesoris berupa jepit rambut ini. Oh ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini ada yang kurang di saya, masih 75%. Kenapa? Karena soalnya itu minimal 5, Bapak Ibu. Saya soalnya baru 3. Berarti saya harus menambahkan lagi soalnya. Oke, ditambahkan dulu. Jadi soal yang kita buat itu minimal jumlahnya 5 ya, Bapak Ibu. Kita tambah dulu karena saya soalnya baru 3, sedangkan minimalnya adalah 5. Silakan Bapak Ibu lengkapi dulu soalnya jadi 5 soal supaya soalnya bisa disimpan. Kita selesaikan 5 soal ya Bapak Ibu. Sudah 5. Kalau yang bisa teleportasi tadi gampang. Menuhin 5-nya cepat ya. Ya, Bapak Ibu yang lain silakan ya. Ah, ini udah 4 soal, sudah 10. Berarti soal sudah bisa disimpan. Ini Bapak Ibu ya. 1 2 3 4. Oke. Ini Bapak Ibu kalau nilainya sudah 10, ini 10/10 berarti kuis kita ini sudah lengkap Bapak Ibu. Kalau kuisnya sudah lengkap berarti kuis kita sudah bisa kita simpan. Kita simpan dan nanti akan kita gunakan. Caranya di pojok kanan atas ada kotak, ada tulisannya simpan. Ketemu Bapak Ibu? Ada ketemu Bapak Ibu? Di pojok kanan atas, di sebelah pengaturan ada kata-kata simpan. Kita klik kata simpannya. Ini nanti akan kembali ke sini dia. Diklik aja simpannya. Nah, soal kita akan tersimpan. Nah, seperti ini tampilan soal kita, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti soal yang kita buat ini sudah bisa digunakan. Gimana, Bapak Ibu? Sampai di sini? Bisa? Yang sudah bisa membuat soal sampai disimpan, Bapak Ibu? Silakan. Siapa aja nih? Isin aja. Ya, silakan raise hand yang sudah bisa membuat soal sampai bisa tersimpan. Sudah berapa orang yang bisa? Firmansah sudah bisa. Oke. Pak Muklis. Pak Muklis, Firman, Pak Firman. Ayo, yang lain gimana? Ada kendala atau ada kesulitan tadi? Di mana kendalanya Bapak Ibu silakan disampaikan supaya hari ini Bapak Ibu semuanya sudah tahu gimana cara membuat soalnya. Berapa orang selain Pak Firman, Pak Muklis, siapa lagi? Bapak Ibu yang lain kalau ada kendala tadi misalnya ketinggalannya di mana? Sampaikan aja Bapak Ibu, kita belajar sama-sama kok. Ada yang mau menyampaikan mungkin tadi ketinggalan sampai langkah yang ini. Silakan Bapak Ibu sampaikan. Kita belajarnya sambil jalan. Jadi sambil saya
menginformasikan, Bapak Ibu langsung mencoba. Jadi langsung bisa. Karena kalau belajar sambil praktek itu akan lebih bagus, lebih cepat nangkapnya daripada saya berbicara, Bapak Ibu hanya mendengarkan dan tidak langsung praktek. Gimana Bapak Ibu? Sebentar lagi, Bu. Oke, sebentar lagi. Ya, ditunggu. Tiga orang yang sudah raise hand, berarti tiga orang yang sudah bisa. Nah, Bapak-Ibu, nanti dari kegiatan kita ini, Bapak-Ibu akan mengisi link. Jadi, Bapak-Ibu tidak akan disuruh mengumpulkan tugas. Jadi, Bapak-Ibu hanya cukup setelah pelatihan kita selesai, Bapak-Ibu sudah membuat akun, sudah membuat soal, dan sudah membuat presentasi. Soal dan presentasi yang sudah Bapak-Ibu buat, nanti dimainkan ke siswa Bapak-Ibu. Boleh menggunakan mode mulai kuis langsung atau dengan PR. Nah, nanti kalau sudah, Bapak-Ibu akan mengisi link. Jadi, link itulah yang menandakan bahwa Bapak-Ibu sudah menyelesaikan kegiatan. Jadi, nanti sertifikatnya itu nanti dari Quizzes, bukan dari MGMP. Ya, Pak Narto sudah, Bu Nirwana sudah, Pak Cahyo sudah, Bu Yezi sudah. Ya, sudah beberapa orang yang sudah nih. Ya, ditunggu teman-teman yang lain. Ya, nambah satu orang lagi. Oh, Bu Arlina. Ya, Bu Arlina sudah. Bu Yanti. Iya. Ini Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Silakan Bu Rista. Saya tadi ketinggalan jauh Bu Yanti. Di mana? Ketinggalannya di mana? Waduh, jauh bener tadi karena ada tamu terus. Oh, gitu. Harus ngirim anak. Baru join masuk ke Quizzy terus saya tinggalin aja tadi standby. Itu gimana caranya gitu. Bu Yanti? Oke, nanti berarti tadi belum bikin akun ya, Bu Rista? Sudah sempat buat akun, sudah. Terus ada tamu, saya tinggal. Oh gitu. Ya udah, Bu Rista coba keluar dulu dari Quizzes-nya, terus login lagi. Berarti kan tadi sudah punya akun tuh. Kalau sudah punya akun, sudah tinggal masuk aja. Di log out dulu dari Quizzes-nya, terus Bu Rista silakan masuk lagi ke quizzes.com-nya. Nah, dicoba dulu, sudah? Keluar logout-nya? Logout-nya, kalau logout-nya di sini, Bu Rizka. Kalau untuk keluar ini, di pojok, di sebelah kiri, itu ada tulisan more. Ada menu more. Iya, ada more. Ada more, diklik more-nya. Terus ada kata keluar. Nah, diklik keluar-nya. Ya. Sudah. Oke, log out ya. Nah, itu biasanya seolah kalau dia tinggal lama, nanti dia loading lama, dia keluar nanti. Jadi mendingan kita keluar dulu aja. Sudah? Kalau sudah, Bu Rista silakan login lagi ke akun Bu Rista. Iya, sebentar ya, Bu. Ya. Bentar Bu Yanti lagi puter-puter. Iya, memang itu kendalanya sinyal. Iya, kayaknya. Iya, betul.
Belum nambah ya, baru 6 orang yang selesai. Kalau bisa Bapak Ibu selesai soalnya semua supaya nanti bisa langsung mengikuti materi dari Pak Ihwanul Furqan, yaitu materi berikutnya mencari kuis publik dan mengedit kuis publik. Gini, maaf Bu Yanti. Maaf Bu Yanti, tadi Pak Furqannya laptopnya lagi bermasalah. Oh, jadi berarti Bu Era dulu ya? Besok. Oh ya, berarti saya dengan Pak Furqannya besok. Hari ini cukup dengan membuat kuis dulu. Oh, cukup buat kuis dulu, oke. Berarti besok untuk bikin kuis publiknya ya, oke. Berarti mungkin besok kita agak lama ya Bu Era ya? Ya, berarti kalau bisa besok kita percepat waktunya. Kalau Bapak dan Ibu bisa, misalnya jam 8 sudah join, berarti nanti waktunya bisa lebih lama. Ya, sudah 7 orang yang selesai. Jangan jam 8, Ra. Ya, jam ya, berapa? Terus, jam berapa? Oh, jam 8 itu. Okay. Jadi sepakatnya jam berapa, ngantar, Bapak Ibu? Ngantar nyonya ke pasar dulu. Oh iya. Boleh mau jam berapa Pak Bu? Mau malam Bu? Malam itu kadang kita sering terkendala sinyal. Kalau malam sinyal Bapak Ibu, terutama yang di daerah jauh-jauh. Tadi kendalanya Pak Furqan juga itu kalau malam itu sinyal. Jam 10 Ra. 10 pagi aja, siang aja Ra. Karena mau ada acara ke Pondok Pesantren Anak. Siang jam berapa? Jam 1. Boleh, habis zuhur lah. Oh, habis zuhur. Gimana sepakatnya aja? Ya udah enggak apa-apa, habis zuhur lagi kayak sekarang lagi berarti ya. Iya, iya Bu. Oke. Ya udah kalau sepakat habis zuhur ya udah kita sepakat habis zuhur. Ya. Bu Yanti, saya sudah bisa login lagi. Oke, sudah bisa login lagi. Nah, Bu Era, Bu apa namanya? Bu Rizka, kalau sudah bisa login lagi, sudah masuk tampilannya ke akun Bu Rizka? Sudah masuk ke akun Bu Rizka kayak gini, seperti yang ada di monitor, beranda kayak gini? Halo Bu Rizka? Bu Rizka, kalau sudah bisa masuk ke akunnya, sudah terbuka akunnya, Bu Rizka klik buat. Yang ada di atas, buat atau create. Kalau bahasanya belum diubah, tulisannya create. Kalau bahasanya sudah diubah, jadi buat. Klik buat, akan muncul ini dua pilihan, quiz baru atau pelajaran baru. Nah, kalau Bu Rizka mau buat quiz, klik yang quiz baru. Kalau mau buat presentasi, klik yang pelajaran baru, gitu. Ketemu Bu Rizka? Ini Bapak Ibu, ini tampilannya di beranda kita. Nanti Bapak Ibu, kalau quiz yang sudah kita buat seperti yang ada di monitor saya ini. Nah, ini berapa banyak kuis yang sudah kita buat ini Bapak Ibu. Nah, di sini tampilannya bisa kita ubah mau tampilannya semua, artinya kuis dan pelajaran jadi satu ya, ini muncul semua, atau kita tampilannya kita ubah jadi kita pilih kuis semua, jadi mengelompok dia. Yang akan muncul di sini adalah kuis semua dan yang ini pelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Ayo kita lihat lagi berapa orang yang sudah. Masih tujuh orang. Yang lain Bapak Ibu kendalanya di mana Bapak Ibu? Disampaikan aja Bapak Ibu biar kalau misalnya tadi masalahnya di cara menambah optionnya misalnya, nanti biar kita ulang sama-sama. Bu Rizka gimana? Udah bisa Bu Rizka? Belum bisa, Pak. Oh, belum bisa. Sinyalnya, iya memang. Pak Ronald bisa ya? Pasti udah bisa lah.
Belum bisa. Ada tutorialnya lah, Pak? Ada. Ada. Oh iya. Nanti kita kirim. Nanti kita kirim panduannya sama link presentasi materinya ya. Oke, siap, Pak. Ya. Sebenarnya mudah kok sebenarnya, cuman karena kalau kita belum terbiasa ya. Belum terbiasa, jadinya kayaknya susah, tapi mudah kok. Bu Rizka belum bisa ya? Nah, untuk yang sudah bisa, tadi soalnya kan misalnya baru 4 atau baru berapa, silakan Bapak Ibu ditambahkan soalnya supaya minggu besok misalnya bisa Bapak Ibu cobakan kuisnya ke siswa kita. Soal saya udah banyak, Bu Parenti. Ya, gimana? Ini udah banyak. Oh, udah banyak. Sudah dapat berapa soal, Bu? Sudah 26. Ah, ya. 26. Lengkapi jadi 30 aja, Bu. Oke. Okay. Peduan ya, tuh. Nih, sambil jalan aja ya Bu Yanti, kalau misalnya Bapak dan Ibu ada kendala, silakan dikemukakan, Pak. Iya. Nah, silakan Bapak Ibu, tadi kendalanya itu di mana? Waktu silakan mulai. Ditanyakan. Nah, silakan tanyain langsung biar kita bahas sama-sama Bapak Ibu. Yang tadi belum berhasil masuk atau belum berhasil bikin kuisnya, silakan Bapak Ibu dicoba. Biar kalau sudah mencoba nanti ada kendala langsung ditanyakan. Saya coba teleportasinya. Bapak Ibu sambil nunggu Bapak Ibu yang lain menyelesaikan soalnya, sekarang saya contohkan cara membuat soalnya kalau yang uraian. Ya, kalau uraian berarti jawabannya yang mengandung istilahnya lebih dari dua kata. Jadi kalau soalnya soal isian singkat itu satu atau dua kata. Nah, sekarang kita coba untuk soal uraian. Nah, nanti kalau untuk soal uraian kita nggak perlu bikin kata kuncinya, jadi kita tulis soalnya, nanti siswa akan mengetikkan jawabannya pada kolom yang ada di bawah soal ini. Nah, untuk waktunya, karena ini soal uraian, waktunya pasti kita lebih banyakkan, jadi ini bisa diubah. Ini contohnya 3 menit. Nah, 3 menit kita simpan, atau misalnya soalnya mau kita tambahkan tidak hanya dalam bentuk pertanyaan, tapi disertai gambar, bisa. Nek. Ada lape.
Ape. Nah, ini tapi gambarnya kurang bagus. Oh, Bapak Ibu, misalnya kita mau gambarnya sudah kita masukkan, ternyata gambarnya nggak sesuai. Contohnya ini, di soal kita tampilan gambarnya jadi gelap. Nah, jadi nanti nggak jelas melihat gambarnya, mau kita ganti. Udah kita hapus lagi, kita tambahkan lagi. Kadang nggak lari. Halo Bu Yanti. Ya. Ingin bertanya nih, kalau misalnya kita punya master soal banyak kan? Oke, benar. Ya. Mau dimasukkan ke dalam sisinya, apakah bisa? Atau sistem copy paste data? Oke, ya. Terima kasih Pak Narto, pertanyaannya bagus. Jadi gimana kalau kita itu sudah punya soal banyak? Nah, jadi kita mengambil soal dari bank soal yang sudah kita buat, ya gitu ya Pak ya. Nah, bisa apa enggak? Bisa. Caranya, kita klik dulu pertanyaan barunya. Kita tambahkan buat pertanyaan baru, kita klik. Soal yang kita buat itu apa? Pilihan ganda misalnya. Kita klik pilihan gandanya. Nah, setelah ini, kita buka file soal kita. Ya, contohnya saya buka soalnya. Kita ambil dari apa? Dari bahan dari ini kita soal-soal yang sudah ada. Kita buka aja. Masuk Besko. Pendam. Besko besar tuh bebas ya. Nah, ini misalnya saya sudah punya folder soal misalnya. Nah, ini. Ini mau kita ambil soalnya misalnya. Keluarin. Kita cari aja. Bapak Ibu silakan dibuka soal Bapak Ibu. Caranya bisa. Ya, soal yang mirip. Soal batuan. Ya, kita basing aja ya. Misalnya soalnya ini. Kita copy aja salah satu soalnya Bapak Ibu. Ya. Jadi soalnya harus sesuai dengan soal yang kita yang punya apa? Soal kita sesuai dengan judulnya. Judul soal yang kita punya yang kita buat. Oh, ini enggak sama. Benar. Ini apa? Nah, misalnya ini. Ya. Ini kan sudah ada soalnya, kita copy aja Bapak Ibu soalnya. Ini kita blok soal yang ada di file kita yang ada di Word. Ctrl C. Kemudian kita masuk ke Quizizz kita di sini Ctrl V. Ini warnanya. Nah, nih, sudah bisa kita copy-kan ke sini. Gitu juga untuk option jawabannya. Tinggal kita copy, kemudian paste. Jadi, untuk membuat soal, mengambil dari soal kita yang sudah kita miliki, caranya dengan copy paste, Pak. Jadi kita copy paste-nya satu per satu. Soalnya dulu, baru option jawabannya. Kita harus satu per satu, Bu, ya? Copy iya, paste. Satu per satu.
Gitu juga nanti kalau kita mau bikin presentasi, Pak. Kalau biasanya kan untuk presentasi kan materinya tuh yang mau dipetik banyak. Kita kan capek ngetik satu-satu. Jadi copy saja, copy file materi yang sudah kita punya di Word, atau kita langsung ambil dari internet juga bisa. Langsung kita apa namanya, kita pastekan ke presentasi kita. Jadi sementara untuk membuat soal dari bank soal yang sudah kita punya, caranya itu yaitu dengan copy paste, gitu Bapak. Nah ini sudah soalnya yang tadi sudah kita copy paste. Jadi kita nggak harus lama mikir bikin soalnya terus menentukan absen jawabannya, tapi cukup kita langsung copy paste dari file soal yang sudah kita punya. Misalnya soal kita itu dalam bentuknya PDF, tetap Bapak Ibu jangan khawatir, dari PDF pun bisa kita copy pastekan. Jadi tidak harus soalnya itu kita punya filenya harus Word, enggak. Tapi dalam bentuk PDF pun bisa kita copy pastekan. Caranya tadi copy paste satu persatu di pokok soal dan di option jawabannya, gitu Pak Nato. Gimana untuk Bapak Ibu yang lain? Sepertinya masih 7 orang tadi aja nih. Nah, kira-kira kendalanya di mana Bapak Ibu yang lain yang belum bisa menyimpan soalnya? Karena dan Ibu, apa ada kendala? Gimana? Apakah ada kendala Bapak dan Ibu? Masih 20 orang. 20 orang, 7 orang yang berhasil, artinya masih 13 orang. Bu, kalau 8. Kalau seri itu untuk apa, Bu, contohnya? Yang mana? Oh, yang di seri. Ya, ini. Itu soal yang bentuk soalnya itu apa namanya, kita menuliskan, menulis membuat coretan. Ini. Nah. Ini kan ya? Yang ini ya? Iya, yang seri. Ya. Nah, ini kita klik. Kita coba sama-sama. Kita klik. Nah, ini jadi pertanyaannya di sini. Nanti anak-anak itu membuat, bisa ada dua ini. Kalau kita menggunakan blank, berarti nanti anak akan mengisikan apa coretan. Dia akan membuat apa jawaban dengan menggunakan coretan atau image. Nah, ini contohnya. Misalnya... Nah ini Bapak Ibu, nanti anaknya akan menjawab di sini. Jadi ini, kalau ini kan dia berupa coretan, jadi nanti siswa akan membuat coretan jawaban di kolom ini. Ini kan ada tulisannya, student will draw their response here. Jadi siswa akan menuliskan jawaban mereka di sini. Gitu. Jadi jawabannya bukan dalam bentuk petikan, tapi tulisan. Tulisan itu nanti berarti dengan coretan, gitu Bapak Ibu. Ini. Nah, itu soal yang dalam bentuk apa tadi? Share. Ya, share. Oke, Bu. Makasih. Seri. Kalau slide, nah kita coba lagi yang slide. Oh. Nah, ini kalau slide seperti ini nantinya. Jadi di dalam soal kita itu ada tampilan slide-nya. Nih, contohnya yang tadi, yang Bapak Ibu ngisi di awal kita main kuisis tadi, itu ada yang dalam bentuk slide. Nah, itu seperti itu. Tapi
Kalau soal itu untuk kita penilaian harian dengan siswa, biasanya kita menggunakan, yaitu tadi, kalau nggak pilihan ganda, uraian, atau isian singkat. Ya, gini Bapak-Ibu. Jadi, kira-kira Bapak-Ibu seperti itulah cara kita membuat soal yang terdiri dari, ini soal yang kita bisa buat, pilihan ganda, survei, isian singkat, pilihan terbuka atau esai, seri tadi dalam bentuk coretan atau dalam bentuk slide. Kalau dalam bentuk slide ini, jadi nanti siswanya, pertanyaannya dalam bentuk geser, ya, dia menggeser slide. Gitu. Nah, ini kemudian cara kita melengkapi kuis kita tadi, melengkapi soal kita, kelengkapannya. Jadi bisa digunakan kalau kelengkapannya itu sudah lengkap, 10/10. Artinya semua komponen soal ini sudah terpenuhi. Nah, ini buktinya sudah centang hijau semua. Nah, kemudian sudah kita simpan. Kalau dia masih tulisannya masih draft, nah ini kita lihat Bapak-Ibu. Ini kan contohnya masih draft ya Bapak-Ibu. Kalau masih drive, berarti belum bisa kita gunakan. Nah, supaya bisa kita gunakan, ini harus kita simpan dulu. Nah, kita simpan dulu, buka lagi kuisnya. Kemudian kita klik simpan, kayak tadi. Ya, nah, ini sudah hilang drive-nya, tulisan draft-nya. Ini di sini, Bapak-Ibu. Nih, lihat, ini sudah hilang tulisan draft-nya, berarti kuis ini sudah bisa kita gunakan untuk pembelajaran dengan siswa. Nah, nanti cara kita menggunakan kuisnya, cara kita melakukan pembelajaran melalui kuis ini tadi Bapak-Ibu, bisa dengan mulai kuis langsung atau dengan PR. Yang tadi kita lakukan sama-sama di awal kegiatan, itu berarti kita melakukan kuis dengan mulai kuis langsung. Ya, jadi mulai kuis langsung ini artinya kita dengan siswa itu tatap muka, berarti kita sinkron, ya, sinkronus. Tatap muka di kelas, anak-anak bisa menggunakan komputer sekolah, di lab komputer atau Android-nya masing-masing. Nanti Bapak-Ibu tinggal klik ini, ya, klik mulai kuisnya, ya, ini. Tadi seperti yang dicontohkan, kemudian klik klasiknya, klik lanjutkan, maka akan muncul, agak lama prosesnya sebentar. Nah, muncul kode. Kode inilah Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan kalau kita pembelajaran langsung. Jadi siswa masuk ke Quizzes dengan mengetikkan di browsernya, ya, join myquizzes.com. Kemudian setelah muncul nanti tampilan yang kode enter kode tadi, ya, input masukkan kode game. Ini Bapak Ibu berikan kode ini, nanti siswa akan menuliskan kode ini, kemudian dia klik mulai. Bapak Ibu sebagai guru baru bisa memulai kuisnya kalau di kuis kita sudah ada siswa yang masuk. Ini nanti kelihatannya di sini Bapak Ibu. Ini di kanan, di sebelah kiri, ini ada kotak hitam. Nah, ini ada tulisan, ini nol karena tidak ada siswa yang login, yang tidak ada siswa yang join yang masuk. Kita baru bisa memulai, baru bisa klik mulai ini kalau sudah ada siswa yang login. Gitu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai, Bapak-Ibu tinggal klik akhirnya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak-Ibu membuat kuis dan cara menyimpannya. Jadi nanti tampilan kuis Bapak-Ibu di beranda Bapak-Ibu seperti ini. Nanti ada kuisnya di sini. Berapa banyak kuis Bapak-Ibu yang akan muncul di sini tergantung Bapak-Ibu sudah membuat kuis dan presentasi seberapa banyak. Ya, kalau misalnya baru satu, nanti akan munculnya satu gitu. Gimana Bapak-Ibu? Sampai di sini kira-kira bisa dipahami Bapak-Ibu? Karena kalau misalnya... Gini, Bapak-Ibu, ya, ada yang mau ditanyakan. Dari awal tadi mulai dari membuat akun sampai akhir dengan membuat kuis, apa ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Delapan orang yang sudah bisa, Bu Era. Delapan orang yang sudah bisa. Delapan, ya? Iya, delapan orang yang sudah bisa nyimpan. Mungkin karena tadi kendalanya ada yang sinyalnya lelet, terus ketinggalan.
Nanti saya kirim ke, saya kirim ke grup WA kita aja ya Bapak Ibu ya. Panduannya. Panduan apa namanya? Membuat kuisnya tadi nanti saya kirim. Terus yeah. Kalau Bapak Ibu butuh link, link presentasinya nanti saya bagikan juga. Yang yeah, kita yeah. pelajari hari ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami walaupun ada yang belum berhasil apa membuat kuis, ada yang belum selesai tapi sudah bisa buat kuisnya. Kalau memang masih ada yang terkendala, Bapak Ibu tolong disampaikan karena kalau hari ini belum bisa membuat kuis, besok nanti terkendala ketika melanjutkan materi dengan Pak Furkon dan Bu Era. Jadi kuncinya hari ini dulu sudah bisa atau belum? Kalau sudah berarti besok bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Varianti. Kalau misalnya kita sudah memulai kuis, sudah ada anak yang menjawab, sudah selesai, itu gimana kita bisa melihat hasilnya itu? Oh gitu ya. Kita bisa disimpan hasilnya atau Hasil itu kita tidak perlu capek-capek klik nyimpan karena dia akan tersimpan secara otomatis. Itu caranya nanti di sini Pak, di beranda kita. Ini kan di sini di beranda kita ada cari kuisku. Jadi cari ini kalau kita mau mencari ini kuis publik ya. Kuisku ini kalau kita mau melihat kuis yang sudah kita punya. Nah, ini. Terus hasil ini kalau kita mau melihat kuis yang sudah kita PR-kan atau yang sudah kita mainkan. Nah, hasilnya di sini. Nah, ini contohnya gini, Pak. Ini adalah kuis yang sudah dimainkan. Nih Bapak Ibu. Nih contohnya nih anak-anak. Ya, kita klik aja nih yang sudah 50% ya. Jadi nanti di apa beranda Bapak Ibu di bagian hasil akan muncul seperti ini. Ini saya buka yang sudah 50% karena hari ini anak-anak itu latihan mengerjakan soal OSK. Jadi tadi saya tugaskan. Nah, nanti akan munculnya gini, Pak. Di bawah sini, nah ini Bapak Ibu, munculnya gini. Ini anak-anak yang sudah menjawab, yang sudah mengisi, dan ini jawaban anak-anak. Ini sekaligus merupakan hasil klasemennya, jadi sudah peringkat dia Bapak Ibu. Nih, jadi nanti selain dalam bentuk tampilan ini, kita bisa ini Bapak Ibu nih, di pojok kanan ada PDF dan Excel. Nah ini akan dipelajari besok dengan Bu Era. Jadi saya hanya ngasih bocoran sedikit ini loh, nanti hasilnya bisa kita download dalam bentuk PDF dan Excel. Nah, gimana nanti cara mendownloadnya? Nah, besok kita belajar dengan Bu Era. Makanya sebelum kita sampai ke bagaimana cara mendownloadnya, hari ini yang terpenting adalah kita bisa membuat kuisnya dulu, gitu. Gitu Pak, ini Pak Narto. Bapak Ibu yang lain silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sepertinya gimana? Tinggal praktek aja kayaknya. Iya, sepertinya sudah bisa memahami karena memang nggak sulit ya Bapak Ibu, tidak sulit membuat kuis di Quizizz. Kalau kita sudah tahu triknya, kalau nanti masih ada yang terlupa atau yang tertinggal, nanti kami akan kirimkan panduannya. Link materinya, link presentasinya supaya Bapak Ibu tadi ingat langkah-langkahnya, oh sampai di sini ya, nanti bisa diikuti sendiri. Mungkin untuk hari ini dari jam 1:30 tadi, mulai dari mengenal apa itu Quizizz, kemudian kita membuat akun Quizizz, kemudian mengubah settingan bahasanya. Nanti Bapak Ibu jangan khawatir ya, kalau di beranda Bapak Ibu bahasanya kok kembali lagi ke bahasa Inggris ya. Bapak Ibu silahkan klik aja di menunya itu menu setting, di menu setting. Ini kemudian MGMPG grafik ya provinsi bahasanya ya. Maka dia akan berubah bahasanya. Kemudian kita sudah bisa membuat kuis ya, kuis dengan membuat kuis sendiri, dan tadi ada yang sudah bisa membuat teleportasi. Bisa ya dari kemarin orangnya sakit. Jadi enggak bisa karena materi. Nah, mungkin untuk hari ini dari saya cukup sekian.
Kalau ada kekurangan dari saya yakin banyak kurangnya karena kita sama-sama belajar. Saya juga manusia, pasti banyak kurangnya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Untuk itu, kalau ada kata-kata yang salah atau kekurangan yang berasal dari saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada Bu Era. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yanti. Jadi hari ini Bapak dan Ibu materi dari Bu Yanti sudah selesai dan bisa kita lanjut besok gitu ya. Besok kita akan coba mengedit kuis kemudian melaporkan hasilnya nanti bisa dalam bentuk PDF kemudian dalam bentuk Excel ya. Terus satu lagi dengan membuat presentasi juga. Nanti kita bisa gabungkan presentasi dengan kuisnya langsung gitu. Jadi gini Bapak dan Ibu, spesifikasi dari kuisis ini adalah gamifikasi gitu, game. Jadi kita tahu bahwa siswa-siswa kita itu kan candu game. Kenapa tidak gitu, why not, kenapa tidak kita integrasikan dalam proses pembelajaran kita Bapak dan Ibu. Saya rasa cukup sekian Bapak dan Ibu, terima kasih sudah join hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu kembali jam 1 ya, ya Bu Yanti ya. Ya. Jam 1 dan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dan kami harap Bapak dan Ibu bisa join tepat waktu supaya nanti waktunya bisa lebih luang lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bu Era, ambil dokumen ya. Dulu Bu Era. Oh iya, iya. Mohon Bapak dan Ibu bisa di on cam. Kameranya dibuka ya Bapak dan Ibu. Oh iya, satu lagi tadi ada yang bertanya mengenai akun belajar. Akun belajar nanti bisa didapatkan sama operator sekolah dan bisa kita aktifkan sendiri gitu. Ibu Meliati kalau nggak salah tadi ya. Ya, sebaiknya memang menggunakan akun belajar gitu. Oke, silakan dibuka Bapak dan Ibu. Halo Pak Andi, Pak Andi belum buka kamera. Ibu Sas, Ibu Tri, Ibu Tri, Ibu Sari, Bu Dwi, Bu Meli. Dwi. Oh, Bu Ibu Marita masih? Bu Sas ya. Kepsek. Bu Yun. Bu Yun, Bu Yun ya. Bu Dwi, Bu Sas Marita. Oke. Okay. Kita ambil dulu. Era, Era yang ambil ya? Oke, okay, boleh. Oke. Okay. Satu, dua. Pak Cayo itu siapa yang di belakang Pak Cayo? Muncul. Oke. Okay. Oke, sudah Bapak dan Ibu. Oke, Bapak Ibu, sampai ketemu besok ya. Kak Ina, Kak besok Ina, Bapak Ibu, terima kasih. Kak Ina udah makan. Dimatikan. Nanti fotonya share di WA kita aja, Bu Era. Siapa tahu ada yang butuh nanti untuk laporan. Thank you.